smart office ini untuk mengefektifkan semua penugasan. Jadi bukan hanya mengurangi ruang, kemudian ada co-working, tidak. Tetapi bahwa tugas-tugas itu semakin tajam cara penyelesaiannya, kemudian ada interaksi yang lebih hidup, lebih alive gitu, dan dapat dikirim dari mana saja. Jadi tidak ada alasan misalnya saya sedang di tempat lain atau tidak bisa bertemu, tidak ada. Jadi ini benar-benar real time, sebuah aksi kegiatan yang dapat dilangsungkan secara bersama. Dan apa yang dilakukan oleh Bappenas ini baru level yang paling dasar. Itu masih antar Bappenas. Nanti setelah itu akan masuk dengan antar kementerian, bahkan antar daerah. Dan setelah itu kita masuk menggunakan satu data, satu peta. Kalau itu sudah masuk, kita akan masuk punya gateway. Sehingga kalau orang mau mencari sesuatu, bisa lewat itu. Kemudian dengan demikian, langkah berikutnya adalah satu komando.